Apa? Nah ini apa Jok? Itu semar. Iya. Semar apa semar mesen? Iya. Hah? Serius? Gua buka ya? Buka lu, aja. Ya bener. Kalau lu mau kawin lagi bawa aja. Lebih sayang Mami apa Daddy? Dua-duanya. Jujur. Itu tatapan mereka berdua seru banget. Kamarnya Coki. Oh, kamarnya memang di bawah ya. Wah. Oh, itu koleksi parfum Ika, koleksi tas-tasnya. Jadi si itu pindah situ tidurnya. Oh, berarti bukan gua doang yang tidur sama anak. Iya. Iya. Karena gua sayang banget sama Finley. Oh, jadi Finley di hanya Finley tidur sama kita. Iya. Ya Allah, di rumah ini TV-nya gede-gede banget ya. Pusing lah TV-nya gede-gede banget. Tapi rumah ini berarti 2 tahun ya kalian tempatin ya? Iya, kayaknya 2 tahun lebih. 2 tahun, makanya masih kayak baru banget soalnya tuh lah tuh. Ininya juga masih ini bagus tuh. Ini pertamanya kan tembok biasa, terus Coki pengen pakai wallpaper aja karena kan biar enggak kotor. Wallpaper ya? Wallpaper. Nah, Cak, yang ngedesain ini, maksudnya yang kayak mas, pemilihan wallpaper apa segala itu siapa? Ada kalau misalnya itu Coki, kalau yang di atas kayak anak-anak, aku nggak ngikut. Oh, cuman ini setuju yang ayang, boleh. Ini setuju yang ayang, tapi jangan warnanya jreng gitu aja, yang soft top. Oh, berarti ini lo yang pilih, jangan. Coki yang pilih. Aku sebelasin deh. Kak, biasanya keseharian Coki itu ngapain aja kak? Kalau dari pagi? Kalau kadang meeting, kalau nggak ada meeting, dia ke kerja. Kalau nggak ada kerja, dia nonton. Nonton itu. Nggak bangun pagi? Ngopi. Biasanya ngapain ya, ngopi. Terus bawa anaknya jalan-jalan. Bawa Finley. Nganterin anak sekolahnya. Lu nganterin anak sekolah, Jok? Nganter lah. Serius? Nganter dong. Tentu dong sama dong. Gue nganter, gue jemput. Jemput doang. Jam 6 pagi anakku sekolahnya. Oh, dia jam gua nganter. Oh, sama 10. Nganter, pulang, gua ngopi, nonton YouTube, berita. Udah kegiatan sehari-hari gitu. Siang ke proyek. Terus siang meeting. Karena kalau nggak ada ya udah malam meetingnya. Kalo meeting malam. Meetingnya di tempat karaoke. Kalau si Cok ini kalau di rumah tuh suka ngomong anak sih. Yang kecil aja. Yang kecil. Nah, kalau ke Edrin? Nggak cocok. Nggak cocok. Ini kan nggak cocok. Apa? Apalagi yang kedua tuh. Yang kedua. Austrin. Austrin tuh cuek banget. Kalau Austrin tuh gimana orangnya? Aduh, cuek. Ntar aja dia pulang sekolah deh bareng. Cuek banget ya. Cuek banget. Cuek banget tuh maksudnya enggak. Ya misalnya misalnya Ade mau nanti mau kemana, dari mau ulang tahun pakai apa gini anything. Terserah Mam, terserah apa gitu. Kalau Kakak, enggak aku begini begini gitu. Oh, kalau Ade lebih detail ya dia. Kalau si Austrin dia cuek banget. Mau dia mau dibeliin baju, dibeliin enggak juga dia cuek. Oh, umurnya berapa sekarang? 12. Masih kecil kayaknya, masih belum paham ini. Nanti seumuran 15, seumuran si Edin kayaknya udah, aku kayaknya ini lebih lucu deh Mam, gini deh Mam. Tapi kalau ada maunya baru deketin gua. Kalau ada maunya contohnya? Nih, contohnya dia mau pergi sama temannya, mau pergi sama temannya, terus mau shopping, terus dia pengen sesuatu yang mahal gitu. Dia baru ya cium. Baik-baikin gua. Baru dia nyium. Parah enggak sih? Tau-tau gue panggilnya susah. Sini. Ntar gitu. Tapi biasanya kan malu sih anak perempuan sih. Apa? Tapi kan dari tiga perlu. Nih, Kaica. Yang pertama lebih ke siapa, lebih ke siapa kita? Kayak misalkan si Finley. Kevin itu lebih ke siapa sih? Finley, apa mukanya? Deketnya ya? Sifatnya. Deket ke bapaknya. Sifatnya? Nggak ngerti tuh kok bisa gitu ya. Dia nakal sih. Madu banget ya. Kalau si Austrin? Austrin dia satu dua dekat dia. Kita. Kalau untuk wataknya? Wataknya si Jasmine dia sama kayak aku. Iya kayaknya apa? Jasmine ini ya kayak Ika ya. Mukanya Coki banget, plek. Kayak Coki dikasih wig. Yang kedua malah agak keras itu, keras. Kayak Bang Coki dong berarti dong, wataknya. Yang kedua, Austrian itu lebih keras dia.
Oh, jadi tiga-tiganya ini beda-beda watak ya? Ya sekarang udah berantem dia, berdua sama kakaknya. Berantem? Gebuk-gebukan. Hah? Serius? Pukul-pukulan. Kalau dia lagi slack, berdua berantem. Ntar baik kan? Tidur lagi. Pelukan lagi, pelukan lagi. Kamarnya bisa-bisa, tapi malamnya tetap tidur berdua. Oh, so sweet banget ya. Tadi Coki mau nunjukin apa namanya? Koleksi pusakanya dia. Ini teman-teman tentang kolosal. Tapi ini beneran, Cok? Beneran. Oke, kita coba lihat ya, sobat. Koleksi pusakanya Coki. Jadi semuanya memang full wallpaper ya, Cok ya? Iya. Ini sih sebenarnya terlalu menjer. Ini lu juga yang milih nih. Kok kayaknya wallpapernya gua lihat kayak kolosal sekali wallpapernya ya. Ini gua itu yang pilih. Ini keris apa, Cok, kalau boleh tahu, Cok? Ini. Sampai lo harus taruh di dalam tempat apa kaca ya. Begini? Kalau buka keris itu nggak boleh begini. Nggak boleh ya, oke. Jadi, ini keris asli. Asli. Lo dapat dari? Dari zaman Majapahit ini. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini lo 13 namanya. Jadi, wangi lo coba. Merinding nggak lo? Iya, kok wangi apa ya? Wangi bunga kembang ya? Ini pusaka, bukan beli atau gimana? Beli enggak? Dikasih. Ada yang datang sendiri. Maksudnya di benar kalau ini datang sendiri nih. Maksudnya datang sendiri itu gimana? Hah? Datang sendiri itu gimana, dianterin orang atau gimana? Bukan, ada jatuh tapi rangkanya gua kasih. Nah, jadi kayak yo bikinnya itu mungkin zaman dulunya pakai tangan kali. Tapi dia nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak ada ulirnya ya. Ini lurus. Ini lurus ya. Terus ini juga ada kayak macam-macam kegunaannya, tapi nggak boleh disebutin. Ada cincinnya juga. Nih ya, makanya ini juga ada cincin nih, Cok. Ini cincin apa nih, Cok? Banyak banget cincinnya, batu kaki gini. Ini batu, kalau dipercaya nggak percaya, di dalamnya ada kodamnya, makanya gue nggak pernah pakai. Kodam? Maksudnya ada? Semuanya ada kodamnya. Boleh gue pegang nggak, Cok? Boleh. Okay, kalau lo bisa ngerasain, lo pasti merinding. Gue nggak pakai. Gue nggak pernah pakai, lihat aja. Nih, coba. Ini batunya Coki bilang nih. Ini salah satu cincin pusakanya Coki nih. Jadi, ya memang kolosal sekali ya Coki ini ya. Ada keris, ada apa segala macam. Kayak ginian kayak jawara. Jawara-jawara gitu kan pakai cincin gede-gede. Oh, jadi ini memang lo taruh tempat khusus di sini ya buat khusus. Apa namanya? Kalau setiap satu suruh dibersihin. Yang bersihin siapa, lo sendiri? Iya, gue sendiri. Cara bersihinnya pakai ada ritualnya. Nah, ini ada lagi nih, Cok. Ini ada lagi. Nah, ini ada lagi nih, kita pikir dulu ini. Itu ada tombak. Kalau kepercayaan orang itu tombak tuh menjaga, melindungi rumah dari serangan-serangan goib ya kan. Tapi gue sih nggak percaya, gue percaya Allah. Cuma ini media sih, gitu. Ada keris lagi. Ini kerisnya gede banget. Tapi emang suka koleksi-koleksi seperti ini, Cok ya? Iya. Tapi ini kalau nggak jodoh nggak bisa. Karena maksudnya nggak bisa tuh dia nggak akan mau disimpan di sini gitu. Satu, kedua efeknya ke lu parah. Malah jadi bala ya? Iya, kan dia ada itunya di dalamnya. Ini wangi semua. Amornya bagus tuh, keren ya. Lo 7. Apa? Lika-likunya 7. Oh, 7. Juga cincinnya lebih banyak ke sobat sini nih. Ini ada ini juga nih, ada apa namanya? Ada tasbih juga. Tasbih biar apa? Nah, ini apa, Jok? Itu semar. Iya. Semar apa, semar mesem? Iya. Hah? Serius? Serius. Ini semar mesem. Serius? Gua buka ya? Enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa. Buka aja. Ya benar. Kalau lu mau kawin lagi bawa aja. Nanti juga pasti bisa kawin lagi. Nih, sobat nih, pertama kali saya melihat yang namanya semar mesem kali. Iya. Semar mesem. Tahu enggak semar mesem? Itu kayak jadi, semacam apa? Kalau mau nambah, itulah. Bawa aja nih, gue pinjemin.
Ini kayak cepat semacam sinum, apa ya, jimat, jimat gitu loh. Ada semar mesem, yeah. Semar mesem. Yeah. Ah. Nah ini nih, ini bawah nih unik nih. Ini oh ada lagi. Ditawar orang, gua nggak pernah mau jual. Dal tengah bolong. Alam. Ini memang dari sananya begitu. Iya. Tengahnya bolong guys. Wangi, semuanya wangi. Iya, lo bersihin soalnya kan? Iya, setiap satu suruh. Berarti kalau di satu suruh kerjaan lo bersihin-bersihin aja lo capek dong ya. Gue udah kayak itu apa namanya, pakai blangkon ya kan? Ya bersih-bersihin. Oke ini udah semua nih alat ini Soki apa segala macam dan ini ada oh ini kamarnya siapa nih Cok? Ini kamarnya Austrin. Oh ini kamar Austrin. Nah, gue yang dua. Orangnya masih sekolah. Tuh ya. TV-nya gede-gede. Ya kamar perempuan lah ya. Oh. Tapi full wallpaper semuanya sobat. Jadi rumahnya tuh indah, bagus, tebel tuh kayak. Itu kamar Jasmine, kamar Jasmine. Boleh kamar Jasmine? Boleh. Yuk, biar. Kamar Jasmine. Jasmine, sorry ya Jasmine ya. Oh, ini kamar princess nih. Cantik aja. Iya, kenapa sih banyak air di situ? Karena dia malas turun. Iya. Jadi naruh air semua di atas ya? Naruh air di atas, jadi dia di sini aja gitu malas turun dia. Hmm. Jadi semuanya wallpaper loh kamarnya jadi bagus nih kamarnya. Dan ulu. Masalah BTS, BTS. Ini bener ya BTS. Iya lo anak-anak zaman sekarang mah Cok. Kelihatan kan dulu demenannya apa? Apa? FC. Iya zaman kita tuh ya. Iya. Udah ruang atasnya kita kan kali ya. Hah? Yuk makan kita yuk. Ke ruang makan lagi ke bawah. Wah gila rumahnya Coki. Apa bisa ditawarin makan? Iya tolong Coki ditawarin makan. Karena udah ada itu apa udah ada apa jariang kalau orang Padang bilang itu pantang jengkol. Ditolak jengkol. Paling enak. Kalau orang Padang kan orang Minang kan bukan tapi orang Sumatera. Medan ya. Orang Medan dia. Itu dendeng ini, makanya mau makan lagi. Sini cok di situ. Mau dikit ya. Iya. Sini cok, sini. Dendengnya mantep. Dia kalau jengkol langsung. Mel. Ya Allah. Mau makan, mau makan. Oh, eh, Edi makan. Cukup ambil sendiri ya, sayang. Jadi gua kalau mau makan, gua harus lihat istri gua ada di sebelah gua baru gua bisa makan. Baik. Enggak pernah melawan nafsu. Mak, kalau apa dia enggak ada, gua kurus karena gua jarang mau makan. Enggak ya? Ya intinya. Eh sebelum makan ada yang mau tanyain ya? Coki kadang suka nyabukin anak enggak sih? Iya. Dari dulu? Enggak, iya, dari dulu walaupun dia sayang mau pindah tuh sayang banget tapi kalau ini lagi bu. Ya, gue jijian sih. Sama. Gue juga jijian. Tapi dulu, sekarang enggak. Ya itu proses sih. Waktu bayi gue juga jijik loh. Waktu masih bayi. Yang empat udah. Anaknya beda. Jadi enggak. Sekarang udah enggak. Tapi gue ke bini gue enggak jijik. Emang lo nyebokin? Kagak kan? Eh, kok makanan enak loh? Masakan enak, serius. Jengkolnya juga enak loh. Thank you. Dia masak. Tapi Ika ini orang Padang ya, apa? Ma. Jawa kan? Nah, awalnya mama Oma yang itu, yang ngajarin. Oh. Oma. Dulu kalau dia masak, itu pasti keasinan. Keasinan. Tapi dia nggak nyerah kan, belajar terus. Akhirnya bisa kita masak. Sekarang dia punya kafe. Oh iya, Hili. Jengkolnya enak banget, empuk. Legit. Ya karena memang masak jengkol kan enggak sembarangan.
katanya begitu. Makan, makan apa? Makan durian dong. Makan durian nanti enggak apa-apa nih. Enggak, enggak masalah, udah hajar. Oh, habis itu minta timun ya, Mbak. Berarti lo paling deket sama si Finley aja ya? Ya. Nah, kalau sama Astrid berarti enggak ya, enggak. Ya kurang sih. Sama anak-anak ceweknya dia kurang. Dan juga gue lihat jaraknya si Finley ini jauh banget ya dari si apa? Dari 8 tahun. Berapa? 8 tahun. 8 tahun ya. Itu emang di ininya, kalau kayak yang dulu ya? Dapetnya gitu. Di programin ya? Dulu. Program gak sih, Kak? Enggak. Oh, tapi program gak ada berapet. Alhamdulillah. Dan dia pun gak KB? Enggak, juga. Dapet anak cowok ini, dan bener ngalapin banget. Akhirnya pas baru hamil, kalau cokin, dikasihnya aja, ya Allah. Kalau cewek lagi, aku juga gak apa-apa. Oh, ikhlas ya, nah, karena ikhlas. Weski cowok. Dia langsung sujud syukur loh. Maafin banget. Tapi kalau cewek lagi nambah lagi? Enggak, udah dapet cowok. Jadi dia pengen di steril. Dia pengen steril. Dia biar apa? Biar enggak ada punya, punya anak lagi. Dia udah cukup kita. Biar apa? Enggak ada yang ngaku-ngaku. Biar enggak ada yang ngaku-ngaku. Katanya kok ada cewek yang aku hamil sama aku berarti gak mungkin ya, ya kan aku udah di cair katanya parah banget gak sih mulutnya. Tadi ada cewek. Nih halo, ini ada Astrid. Aduh, ini dia ada. Ih, si Erin pakai baju SMA jadi kayak kecil banget ya. Eh kamu tuh kelas berapa sih sekarang? 11. Kalau Astrid kelas berapa? Ini saya hang dulu. Astrid kelas berapa? SD dia. Kelas? 6. Kelas 6. Astrid kelas 11. 11 tuh 11 tuh berapa sih kelas? 2 SMA. 2 SMA. Ini Astrid baru pulang sekolah ya? Pulangnya jam berapa deh? Kayak kemarin tuh. Baru bangun tidur. Jam 2. Ngantuk dia. Baru bangun tidur. Enggak, ada nasi. Rambut gua. Rambut gua ada nasi. Gua lagi rambut dia lagi. Ini. Oh, iya. Erin apa kabar? Hai. Jasmine, ya Allah. Duduk sini. Ya Jasmine. Dikit lagi dia ulang tahun 17 tahun. Yes. Lagi dong. Bayain. Apa sih harapan kamu di umur 17 nanti? Pokoknya yang terbaik aja deh. Itu terlalu inilah, terlalu simpel. Ini ya. Harapannya apa, Kak? Jadi anak yang apa? Masih kamu mau apa, mau apa di umur 17 tahun ini ya? Aku pengen ini, pengen ini, pengen ini. Bukan berupa materi aja ya maksudnya. Mungkin gini, di umur 17 tahun ini aku nanti ke depannya pengen lebih dekat lagi sama Daddy. Bisa jadi. Jadi gitu kan bisa jadi. Actually many things. Many things. I wish for the best in everything, and I will try my best to be the best. Ya ngerti nggak? Cepet bisa baca Qurannya deh ya. Ya itu juga. Cepet bisa baca Quran. Karena dia pengen banget bisa cepet baca Quran. Lagi kan khatam. Tapi Jasmine udah bisa baca Quran kan? Belum, masih belajar. Makanya dia pengen banget bisa masih baru belajar. Telat, gak apa-apa lah, yang penting daripada ini ya, gak sama sekali ya. Gak apa telat daripada sama sekali. Ini kamu baru pulang banget ya? Iya. Berarti sebenarnya jam 3 ya kan? Anak-anak gue mah udah punya gaji semua. Dia ada gaji per bulannya. Gaji apa nih? Gaji? Dari bapaknya. Uang jajan itu namanya. Beda. Jajan sama gaji. Gaji tuh gimana sih maksudnya gaji? Gaji per bulan. Kamu berapa gajinya sebulan? 5 juta. Astrid berapa gajinya? Tapi gajinya lah berapa, Dek? Hah? Berapa? Gaji adik berapa? Per bulan. 5 juta, jadi Jasmine 5 juta per bulan. Iya, Dek, itu, Dek. Di rumah udah digaji. Finley pun ada gaji. beneran. Jasmine, tadi aku lihat ruangan situ. Kamu suka ini gak sih di situ? Suka. Jadi enggak di situ dia tadi. Suka nyanyi di situ gak sih? Suka di situ gak sih? Tempatnya pewe banget tau, asik banget. Aku baru lihat. Iya. Kalau Daddy nggak di situ, baru dia karaoke itu. Kalau dia lagi galau. Iya, lagi galau. Lagi sad girl. Yes. Emang kamu sad girl sekarang enggak kan? Enggak. Jomblo.
Ya, single. Tapi serius? Serius. Jangan kemarin gimana? Enggak. Jasmine single. Aku umumin ya. Gak apa kan? Ini ada 1,7 juta orang yang akan dengar. Tapi ini kan sekolah, jadi kalau misalkan syuting ini libur dong? Dia lagi, dia nggak, kalau, gak mau ambil dulu. Ya kalau misalkan ada syuting berarti gak sekolah dong? Dia lagi gak mau ambil dulu. Kalau FTV mungkin masih mau, kalau stripping kayaknya sih dia mau stop dulu. Mau kuliah kan, mau persiapan kuliah. Tapi serius ya, dengan gue lihat si Jasmine pakai baju sekolah, bener-bener kata anak-anak, iya, seriusly. Karena kalau misalkan, adanya, aku biasanya liat Jasmine tuh pakai baju biasa ya. Iya, anak kecil udah gede ya dewasa nih. Ya Allah, ini anak kecil banget. Vibe-nya beda ya? Vibe-nya beda, ya jelas. Tinggian dia daripada dia? Iya, ini tinggi ya. Adanya tinggi. Duduknya yang benar. Eh Jasmine, aku mau nanya. Kamu suka jengkol gak? Enggak suka jengkol? Hah? Gak suka jengkol loh dia. It smells bad. Dia kesel banget kalau mau makan jengkol. Iya, langsung bad mood. Favorit kalau masakannya kecap? Apa? Masakan mama apa? Mami? Favorit kamu? Favorite tempe. Sama sayur. Pocai. Pak Choy. Pak Choy. Iya, iya. Pak Choy bawang putih, sama tempe aja udah mau dia. Ya. Enak gula ya si Jasmine ya? Dia enggak mau simpel-simpel daging apa deh, enggak terus suka tempe goreng udah. Iya. Jasmine kamu biasanya kalau pulang sekolah itu langsung kamar atau ngapain biasanya? Makan. Iya. Kalau nggak diteriakin sama mami. Jadi I change my clothes first, after that I eat. Mandi biasanya. Yeah, take shower. Kalau adik lebih cuek. Jasmine, jawab jujur. Lebih sayang mami apa daddy? Dua-duanya. Jujur. Itu tatapan mereka berdua seru banget. Choose one. No, choose both of them lah, dua-duanya. Oh, Jasmine sayang dua-duanya. Halo, Finley sama Austrin. Finley sayang Austrin sayang siapa? Daddy apa mami? Adik sayang mami atau daddy? Sayang siapa? Mami gak give money ya? Kok ada gitu-gitu aja? Mami gak give money tapi gaji dari daddy. Ah, bingung deh. Okay. Mami gak give you GoPay ya? Pak Guru yang lupa. Itu berarti pakai bahasa Inggris semua ya? Ya, mereka. Oh ya, sobat, sebelum kita closing saya mau ucapin terima kasih dulu sama Coki nih. Saya dikasih sepatu sama Coki nih, sepatunya nih. Jadi dikasih sepatu ini sama Coki, ya. Jadi pertama datang ke rumahnya, dah kaki lu umur berapa? Kenapa nanya-nanya? Sepatu, oh gede. 42, 43 gitu kan. Kenapa ya? Gitu kan. Yuk, ikut gua. Ini gak muat di dia. Gua beli di Paris nih. Jadi dikasih sama Coki, thank you banyak ya. Thank you banget. Baru main pertama kali lu langsung dikasih sepatu dari Paris sama Coki. Jadi jangan iri ya. Oke, okay, Coki. Oke. Okay. Jasmine, Ika, makasih banyak. Amanda Manopo, terima kasih. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.